Alhamdulillah. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Minggu ini temanya adalah tanaman dengan subtema bagian-bagian tanaman. Siapa yang tahu tanaman itu apa? Ada yang tahu teman-teman? Ya, betul sekali. Kita bahas sama-sama ya teman-teman. Tanaman adalah jenis tumbuhan yang ditanam, dirawat, dan dibudidayakan oleh manusia pada suatu media, ruangan untuk dipanen dan dimanfaatkan ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan yang tertentu. Apa yang terjadi jika tanaman tidak disiram, teman-teman? Apa? Ya, benar sekali. Tanaman akan layu dan mati jika tidak diberi pupuk dan disiram. Seperti manusia yang butuh makan dan minum. Begitu juga dengan tanaman. Nah, tanya sekali lagi ya, Nak. Ada yang tahu tidak bagian-bagian tanaman itu ada apa saja ya? Ayo dicium tangannya, siapa yang tahu? Good job! Anak bunda memang hebat semua, pinter semua. Ya, bagian-bagian tanaman itu ada daun, ada batang, ada bunga, ada buah, dan juga ada akar. Sekarang ada tugas nih buat teman-teman. Membuat bunga dengan bahan cotton bud dan tutup botol, serta menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Selamat mengerjakan ya teman-teman, semangat, good luck. Untuk proses membuat bunganya di foto kolase ya mam, dan untuk bernyanyinya di video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.